alasan untuk jualan di sini apa teh alasannya? Ya, buat orang tua juga. Ya. Jauh nggak dari sini? Dekat, paling sekilo. Sekilo. Tapi kalau pembeli ada? Kalau berangkat di sini naik apa? Kalau berangkat jualan? Ya, kalau berangkat dari sini mah jalan kaki aja. Ngopi bang, kita lagi ngopi nih di jalan yang sedikit cukup sepi juga tuh teman-teman lihat ya, cuman ada beberapa kendaraan aja yang lewat kesini. Itu juga memang ini jalan penghubung antara Majalengka dan Sumedang ya. Kalau kesana Majalengka tuh, kalau kesana juga Sumedang. Ibu punten lagi bikin apa bu? Ini? Iya. Oh, kolok walu ya? Iya. Buat dijual bu ini? Ya, ada beli jadi jual. Bukan sini buat sendiri. Seger banget bu ya? Pak, tadi bapak lagi bikin apa nih pak? Ini saung tuh? Ini buat bikin warung ini. Oh, biar kalau hujan di sini mungkin ya? Bapak, kalau berangkat ke sini naik apa? Kalau berangkat jualan? Ya, kalau berangkat dari sini mah jalan kaki aja deh gitu. Oh, deket? Deket itu di lemur itu. Nah, jauh gitu. Enggak deket. Teman-teman di sini. Tapi pak jalannya sepi pak, nggak takut gitu pak? Takut ya, orang jahat gitu kan? Kan cuma apa lah, sampai jam 6 aja. Oh jam 6? Iya. Karena belum kabel. Iya. Baru pak ya di sini ya? Iya. Mau coba apa ya? Dari ya. Rizky, ya. Barangkali ada. Dari mana ya, aja ya, jalan mah gitu ya? Ya. Si tetehnya lagi apa teh? Lagi pak. lagi main game. Iya. Sambil jualan, sambil santai, kan? Nah nanti kita pulang lewat sana, pulangnya ke sana ya. Dan tadi kan saya lagi di sini. Lagi istirahat dulu, kebetulan hujan juga gerimis tadi ya, kita mampir ternyata nemu warung juga kan di jalan sepi kayak gini, jarang-jarang gitu kan. Saya berdua tuh sama temen ya. Tuh, kalau ke sebelah sana itu nyambung ke Majalengka ya, Wangan, dan ini hutan-hutan apa namanya jati semua ya. Dan kita coba mau bayar dulu deh. Teh punten mau bayar teh berapa? Kopi kopi dua. Kopi 2 terus gorengan 5 berarti jadi 11. Yang kecil itu kembaliannya ambil aja nggak apa-apa. Gak apa-apa, ya. Ini gak apa-apa, ambil aja. Oke, udah, teh ya. Mau nanya nih teh, ya. Gak apa-apa ya? Teh ini namanya siapa sih? Tika. Tika ya, teh Tika. Ini jualan di sini udah lama nggak? Nggak, baru. Baru ya, iya bener sih. Kebetulan saya kan udah 3 kali lewat sini, nggak ya. Ada warung di sini, dan sekarang ada ya. Udah maksudnya, teh tinggal di mana? Tinggal di studio Neglasari. Jauh nggak dari sini? Dekat, paling sekilo. Sekilo? Ya. Oh, sekilo. Berarti buka jam berapa mulai di sini? Jam 7. Jam 7. Tutup? Tutup jam 5. Tapi kalau pembeli ada? Selalu ada. Ada. Ada ya. Alhamdulillah tuh ya. Kalau alasan untuk jualan di sini apa teh alasannya? Ya, buat orang tua juga. Orang tua juga ya. Mudah-mudahan dagangannya lancar ya, rame ya. Ya. Makasih teh ya. Iya. Ya. Ya, teman-teman tuh, itu jalannya. Ini cukup sepi juga. Dan ini warung si tetehnya di sini, teman-teman ya. Oke.